ya dari sini. Semuanya viral. Ya, alhamdulillah pada saat tadi sudah dilangsungkan nikah. Saya menikahi Nini Mutiara. Siapa loh? Tadi awal nih. Kenapa diulang? Itu karena tadi tuh saya ini kan ingin dibawa. Tapi katanya nggak ada power. Sebelumnya sempat 50 kali akad nikah tapi di sinetron. Jadi sekarang setelah 7 tahun sendiri, alhamdulillah Allah menemukan dengan Nina. Anak saya 5. Doanya mudah-mudahan anak kita sakinah mawaddah warahmah. Terakhir udah ya sebagai teman hidup dan sebagai mitra di dalam kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahar berapa? Ya, ya. Mahar 15 tahun. Ya. Maharnya 100 gram. Ya, dan kemudian alhamdulillah tadi berlangsung di tengah hujan yang keras. Semoga mohon doanya ya teman-teman ya, nanti pada saat resepsinya kan outdoor ini bisa seperti ini cuacanya tidak hujan. Awalnya kami hanya ingin wali makan saja sebetulnya, tapi karena lagi banyak teman makan jadi akhirnya kita bisa mencoba seperti ini. Hal-hal yang apa ya, ke depan ya, bagaimana anak
kami. Kebetulan Dina juga di politik juga. Dan bagi saya, kenalnya saya dengan Dina itu sangat-sangat bisa ya, hal-hal yang apa ya, ke depan ya, bagaimana anak, terus bagaimana saling support terhadap adik kami. Kebetulan Dina juga di politik juga. Dan bagi saya, kenalnya saya dengan Dina itu sangat-sangat bisa meredam emosi saya. Bagaimana saya bisa ditemani dalam dinamika politik yang ada, dan sering sharing pengalaman di politiknya sudah separuh dari usianya kayaknya. Jadi sebetulnya sudah sangat pengalaman. Jadi saya punya teman ya yang menyenangkan, yang dia bicara bisnis, masalah politik, masalah apa partai, masalah macam-macam. Jadi ya mungkin karena backgroundnya kita punya pengalaman yang asik. Jadi ya saya kira ini bukan satu hal yang tiba-tiba, semuanya Allah udah atur apa yang kami tunggu-tunggu selama ini gitu ya. Ternyata Allah. Tadina gimana Tadina? Mantap kan dari Kopi Nangan kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!